Dear brothers and sisters, Illudama, uh, first of all, I wish to all of you be happy, uh, have a happy new year. Uh, may all of you be healthy and well and happy all the time. Uh, okay, now uh, uh, this is a time to start uh, our Pathana uh, lessons. Uh, today, our title is Indriya Pacaya Faculty Condition. Brother dan sister, di dalam drama Bante mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu bahagia sepanjang waktu. Sekarang saatnya untuk memulai pelajaran patana kita hari ini. Bante akan menjelaskan tentang indria pacaya atau kondisi pengendalian indria. Uh, but the, what is the uh, definition? The condition we are a condition state relates by having great control over the states uh, consonant uh, with it. The condition state is known as faculty condition indriya pachya. Definition. Apakah kondisi pengendalian indria itu. Jadi ini adalah kondisi di mana si sebab atau pacaya dhamma atau bisa disebut sebagai pengkondisi memiliki kuasa yang penuh terhadap uh, dalam mengontrol atau mengendalikan si akibat atau panak dhamma. Jadi di sini uh, saya ketik dhamma atau kondisi yang berhubungan dengannya, artinya berhubungan dengan si sebab. Jadi dia menguasai si akibat ini dikenal sebagai pengendalian indria atau indria pacaya. Now uh, about the analogy this condition is like each of the four minister of state who by not uh, interfering with uh, one another has freedom of control in governing respectively. The northern, southern, eastern, and western divisions, with, uh, which which each is uh, concerned. Perumpamaan kondisi ini diibaratkan seperti empat menteri dari suatu negara yang punya kebebasan masing-masing untuk mengontrol dalam memerintah kawasannya sendiri, misalnya di utara, selatan, timur, dan barat, dan tanpa mengintervensi satu sama lain. Uh, about the uh, Indriya Pachaya faculty conditions, there are three kind of faculty conditions. There are Vattu Indriya, base uh, creination faculty, Rupa Indriya, and physical life faculty, Sahajata Indriya, coronation faculty. Prene. A base pre-nation uh, faculty, physical life faculty, and faculty. There are three types of, uh, pacaya. Jadi indria pacayanya atau kondisi pengendalian indria dibagi ke dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah waktu purejata indria, yaitu landasan pengendali indria yang muncul lebih awal. Jadi si pengendali ini muncul lebih awal. Kemudian rupa jiwit indria ataupun pengendali kehidupan materi atau fisik. Dan yang ketiga adalah sahajata indria, pengendalian indria yang muncul bersama dengan akibatnya. Jadi muncul bersama-sama. Ya. Yeah. About the uh, base creation faculty, What purija tindi. Uh what is the definition? <coughs> the conditions uh where a condition is state Uh, which is the defendant's base, but that has uh, previously arisen and it is still present, related by controlling the functions of the states uh, concern, The condition state that arise after it is known as base generation faculty conditions. Sekarang kita bahas yang kelompok yang pertama atau waktu purejata indria, landasan pengendali indria yang muncul lebih awal. Definisinya, kondisi di mana sebuah sebab atau dhamma pengkondisi atau pacaya dhamma yang merupakan landasan atau watu Jadi landasan waktu ini muncul lebih awal dan masih ada. Kemudian dia berhubungan dengan cara mengontrol fungsi dari si akibat atau dama terkondisi atau pacayu yang muncul setelah dia. Jadi dia mengontrol si akibat yang muncul setelah dia. Nah, <coughs> ini disebut sebagai kondisi landasan pengendalian indria yang muncul lebih awal atau waktu purejata indria. Now the you know berwaktu purejata because the Base already appear before the uh, before consciousness. That's why vattu already appear first. After that, that vattu become pachya to consciousness. That's why we call pachya is a vattu, the base pachupan is a consciousness. Now this is the mean. Ya, saya dong bantu menambahkan menjelaskan apakah mengerti dengan watu pure jata ini. Jadi landasannya itu sudah muncul terlebih dahulu. Kemudian baru muncullah kesadaran atau cita. Jadi landasannya dikatakan watu. Kemudian watu ini menjadi sebab atau pacaya bagi munculnya cita. Nah di sini berarti yang menjadi pacaya atau sebabnya adalah si landasan atau watu. Sedangkan pacayu pananya adalah cita atau kesadaran. But the analogy, this condition is uh, like the four Deva kings, Chatur Deva, who, by not interfering with uh, one another, have freedom of control in uh, governing uh, kumbandas, Yakka and other respectively that come later. Cuman huh? Perumpamaan yang lain kondisi ini itu diibaratkan seperti empat raja dewa atau satu maharajika dewa yang tanpa mengintervensi satu sama lain mempunyai kebebasan untuk mengontrol masing-masing uh, kumbanda yakha dan makhluk lainnya ya yang masing-masing datang kemudian. Ya, yeah. uh, what the faculties control, indriya control. The condition state, Pachay Dhamma, concerned, con, uh, concerned uh, in the base uh, prenation faculty. Condition are the five sense faculties, such as eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, body faculty. The following shows what each controls. apa yang dikontrol oleh pengendalian indria. Jadi masih di bagian yang pertama ini yang purejata berhubungan dengan yang waktu purejata indria, maka si sebab atau pacaya dharma itu berhubungan dengan uh, lima uh, apa ya indra. Jadi dari terdiri dari yang cakupasada, kemudian yang untuk Telinga, sota pasada, kemudian yang hidung, karena yang jiwa untuk lidah dan tubuh. Jadi lima kesadaran indera ini adalah pengontrol. Jadi bagaimana mereka mengontrol akan dijelaskan berikutnya. About uh, the eye faculty. This is the eye sensitivity which control eye consciousness. Because Chakku, Chakku Pasada always controlling Chakku Vinyana. That has the function of seeing and in dependent on it. Chakku Vinyana always dependent in the Chakku Pasada. Nah, kita lihat untuk pengendali indra mata disebut cakundria. Nah, yang yang menjadi pengendali indra mata di sini adalah si landasan mata ataupun cakup pasada Bening uh, bening mata mata ya atau biasa disebut sensitivitas mata dia mengontrol kesadaran mata atau caku winyana yang berfungsi untuk melihat dan caku winyana ini kesadaran mata ini bergantung kepada si caku pasada uh, explanation about the process of see uh, depending on the age of a person is said To have good or bad eyesight. But uh, there is no difference in the way eye consciousness arises. Nevertheless, in order to account for the difference in eyesight, <clears throat> it is sometimes explained that eye consciousness is associated with more mental factors and has longer life when there is clear vision and that eye consciousness is associated with less mental factors and has a shorter life when the vision is not clear. But this is the not uh, tenable for in both eye cases, eye consciousness is always associated with seven mental factors and always last list uh, for. 3 three uh, phase moment of uh, thought, I think you understand, no? Hmm. Penjelasan tentang proses melihat. Kita lihat bagaimana di sini si cakunria ini mengontrol cakunya nak, gitu ya. Jadi bergantung kepada usia dari seseorang, maka bisa dikatakan seseorang punya penglihatan yang baik dan penglihatan yang buruk, tetapi sebenarnya dalam proses kemunculan kesadaran mata itu tetap sama. Nah, namun dengan tujuan untuk membedakan penglihatan ini, terkadang ini terkadang ada yang mengatakan bahwasannya kesadaran mata itu berasosiasi dengan faktor-faktor mental yang lebih banyak sehingga mempunyai jangka hidup lebih panjang. Oleh karenanya, penglihatannya menjadi jelas, dan sebaliknya, kesadaran mata itu bersekutu dengan faktor mental yang lebih sedikit. Maka, rentang hidupnya itu semakin pendek, yang mengakibatkan penglihatan menjadi tidak jelas, tetapi pandangan ini tidak bisa dipegang, karena sebenarnya di dalam kedua kasus, maksudnya kasusnya penglihatannya jelas ataupun tidak. Kesadaran mata itu selalu berasosiasi dengan tujuh faktor mental. Jadi, secara pidana kita tahu, ini ya, dia selalu berasosiasi dengan tujuh faktor mental dan selalu berlangsung dalam tiga fase submomen dari cetak. Karena uh, the true explanation is that the difference in the eye sensitivity, cakup, which controls eye consciousness, bring about this. Uh, distinction between good and bad eyesight. an old man's vision is not clear because the eye sensitivity has been affected by age and so the eye consciousness which is a uh, dependence on it does not give clear vision. this is what is meant by bad eyesight. in the case of a young man, the eye sensitivity has not been so affected and eye consciousness gives a clear vision even then when he read too much the eye sensitivity is affected and vision is bad in brief eye sensitivity controls eye consciousness and so the latter has no uh, alternative but to obey its command. Thus, good or bad eyesight depend upon the difference in the eye sensitivity. Uh, but in both cases, in the way of arising of eye consciousness is the same. Okay. Nah, penjelasan yang benar adalah perbedaan karena perbedaan dari sensitivitas mata atau cakupasada yang mengontrol kesadaran mata, maka itu Inilah yang membuat perbedaan antara penglihatan yang baik dan penglihatan yang buruk. Jadi, penglihatan seorang yang sudah tua itu tidak jelas karena sensitivitas matanya atau cakupasadanya itu telah dipengaruhi oleh usianya sehingga kesadaran matanya yang bergantung kepada si cakupasada tadi tidak memberikan penglihatan yang jelas. Jadi, inilah yang dimaksud dengan penglihatan yang buruk. Dalam hal untuk orang yang masih muda sensitivitas matanya cakup pasadanya ini belum terpengaruh oleh usianya sehingga memunculkan kesadaran mata yang bergantung padanya itu memberikan penglihatan yang jelas tetapi ketika seseorang membaca terlalu banyak maka cakupasadanya ini juga terpengaruh sehingga penglihatannya menjadi buruk. Jadi secara singkat, sensitivitas mata itu mengontrol kesadaran mata sehingga si kesadaran mata itu tidak punya alternatif lain selain mematuhi perintah dari si sensitivitas mata. Maka dikatakan dia cakundrian, dia yang mengontrol. Jadi Penglihatan yang baik ataupun penglihatan yang buruk itu bergantung kepada perbedaan dari cakupasada ini atau sensi, aktivitas mata. Tetapi dalam dua kasus ini tetap cara kemunculan dari kesadaran mata itu tetap sama. Yang berbeda hanyalah cakup pasadanya About the sotendri ear faculty. This is the ear sensitivity, sotapasada, which controls the ear consciousness, sotavinyana, that has the function of hearing and Is dependent on it. Kemudian pengendali indera telinga, jadi seperti halnya mata. Kalau untuk yang telinga, berarti si sensitivitas telinga atau sotapas adalah yang mengontrol kesadaran telinga dan e, yang mempunyai fungsi untuk mendengar dan si sotawinya. Nah ini atau kesadaran telinga ini bergantung kepada sota pasada, ia berlandaskan kepadanya. But the Ghanindriya nose faculty. This is the nose sensitivity which controls the nose consciousness that has the function of hearing uh, and it depend on it. No? Yes. Many. Kemudian sekarang pengendali indera hidung. Jadi masing-masingnya berarti si sensitivitas hidung mengontrol kesadaran hidung yang berfungsi untuk mencium dan si gana winyana ini atau kesadaran hidung itu bergantung kepada gana pasada atau Actually the, the function of smell you know? Not yet. Yes. <laughs> <laughs> yeah, smell. Yes. About the Uh, Juhindriya, tongue faculty this is the tongue sensitivity which control the tongue consciousness that has the function of tasting and uh, they depend on it samaya lidah. Jadi jiwinria ya, si pengendali indra lidah ini adalah si jiwa pasada atau sensitivitas lidah. Dia mengontrol kesadaran lidah yang berfungsi untuk merasakan dan si kesadaran lidah ini bergantung kepada sensitivitas lidah. But the body faculty, kaindriya, eh? this is the body sensitivity which control the body consciousness that has the function of Uh, touching means the very intangible and uh, is uh, depend on it. Kemudian yang terakhir adalah kain bria atau pengendali indra tubuh ini si pengendali indra tubuh adalah si kaya pasada atau sensitivitas tubuh yang mengontrol kesadaran tubuh atau kaya winyana yang berfungsi untuk merasakan sentuhan dan sama ya kesadaran tubuhnya juga bergantung kepada sensitivitas tubuh ini. Now, actually, about the vattupurejata the, uh, base, uh, free nation condition, there are only five uh, sensitivity No, you know, eye, ear, nose, tongue, and body. But heart base, we are not uh, talking now, heart base, not include, even though never become the condition. Why heart base is never a condition state, as. The uh, zone above five of the six bases, what the other condition state achieve dhamma, of base uh, pre-nation faculty, but the but the remaining base hard base, are there is never so the reason for uh, this are. Ah, um, going to continue? I or oh, I. Can okay, say. continue. Hard base arises before the mind element, Manodhatu, and Mano-Vijnana-Dhatu, mind consciousness element, which are the dependent on it. In this respect, uh, it is uh, similar to the other five bases, but unlike them, the strength of uh, we can, uh, weakness of the consciousness is not dependent on it, because whether, uh, whether the heart base is clear or not, the mind element, manodhatu, and mind consciousness are not uh, affected accordingly. Thus, the heart base does not control the consciousness dependent on it. The second reason the five bases and the five con uh, corresponding sense objects are respectively the receiver, uh, receives, and impinges but this is the not so with heart base and uh, cog uh, cognizable object dharma uh, instead, instead uh, a uh, cognizable object impinged on the mind do door. mind do is life continue the bava and appear in it hence heart base is not a door. and so it is, can never be a condition state of base free, uh, free nation faculty conditions sekarang dalam waktu purejata artinya landasan yang muncul lebih awal ini kita berbicara dalam yang muncul lebih awal ya yang di sini termasuk hanya yang lima sensitivitas indra kita yang tadi ya cakundrian sotindriyam kanindriyam, indriam dan kaiindriam tetapi di antara semua landasan, karena ada enam landasan, hanya lima yang termasuk. Sedangkan si landasan jantung atau hadaya watu ini tidak termasuk di dalam watu purejata indria. Dia tidak bisa menjadi pacaya dama. Mengapa? Jadi di sini, di sini judulnya, mengapa landasan jantung tidak pernah menjadi dama pengkondisi pacaya dama dalam watu purejata indria ini? Nah, seperti telah dijelaskan di atas, lima dari enam landasan atau watu itu adalah pacaya dama. Jadi hanya lima ya dari watu purejata kondisi watu purejata indria tetapi sisa si landasan jantung itu tidak pernah bisa menjadi pacaya dama di sini. Mengapa? Alasan pertama adalah Landasan jantung itu muncul memang sebelum Mano Datu dan Mano Winyana Datu. Kita tahu, ya, Mano Datu dan Mano Winyana Datu itu muncul berlandasan kepada hadayawatu yang muncul satu kesadaran sebelumnya. Benar, di sini dia adalah purejata dan Mano Datu dan Mano Winyana Datu itu bergantung padanya, berlandaskan padanya. Nah, dalam hal ini dia sama dengan lima landasan indera yang tadi, tetapi tidak seperti mereka, kekuatan atau kelemahan dari kesadaran itu tidak bergantung kepada hadaya waktu. Karena apakah ada ya waktunya atau landasan jatuhnya itu jelas atau tidak, itu tidak mempengaruhi mano datu dan mano winyana datu. Jadi, landasan jantung itu tidak mengontrol kesadaran yang bergantung kepadanya. Berbeda dengan yang lima tadi ya, yang lima tadi memang bergantung. Kalau nggak jelas itu karena waktunya. Ini kalau waktunya nggak jelas juga nggak ada hubungannya dengan mano datu dan mano winyana datu yang muncul. Alasan kedua, kelima landasan dan lima objek indranya itu masing-masing adalah si penerima dan yang menabrak artinya si penerima kan landasan yang menabrak itu objeknya tetapi tidak demikian halnya dengan landasan jantung dan objek batin atau dhamma ramana malah objek Dhamma Ramana ini, objek batin ini, dia itu menabrak pintu batin ataupun bawang enggak ya kita tahu di kesadaran itu kan dia menabrak jadi dia disebut sebagai hati tak bawang enggak gitu ya dan dia muncul di dalam kesadaran itu oleh karenanya landasan jatuh bukanlah sebuah pintu sehingga ia tidak akan pernah bisa menjadi dama pengkondisi atau percaya dama dari kondisi ini atau dari kondisi landasan pengendalian indria yang muncul lebih awal atau waktu purejata indria Uh, analysis according to pachya base base nation faculty condition. But the pachya is a chakku indriya, the eye faculty. Pachyupanna chakku vinyana dhatriya tan samputa karnach dhamma for eye consciousness element and the phenomena associated with it. Pachya sati indriya pachyan pachya is the condition as faculty condition. Now according to the here, eye sensitivity, chakku pasada, of medium lifespan, majjimayuka, which arises together with the first past life uh, continuum. about uh, the Pachupana, two eye consciousness, chakku vinyana. one is the one is the ahetuka kusalavipaka there are seven universal mental factors. The uh, same way, but the Sot Indriya, the ear faculty, is a pachaya. Pachupana, sota Dhatuya, Tan Sampavitta Dhammana, for ear consciousness element and the phenomena associated with it. Indriya pacchaya and Pachya is a condition as faculty conditions. What is the ear sensitivity, of medium lifespan, majma which arises together with, with the first past uh, life continuum? About the pachupan, two ear consciousness with seven universal mental factors. One is the akusale uh, one is the ahetuka akusale paka svatavinyana. Yes, okay. Sekarang kita lihat analisis menurut Pacaya Nidisa. Jadi dari kondisi in landasan, indri landasan pengendali yang muncul lebih awal atau waktu purejata indria Pacaya. Jadi dari kalimat kalau kita lafalkan patana maka dimulai dengan yang ini yang waktu purejata yang muncul lebih awal dulu yaitu cakundriam sebagai sebab Pacayu pananya adalah caku winyana dhatu yatam sampai yuta kanan cak dhamanam. Dan pacaya satinya adalah indriya pacayana pacayu. Jadi e karti kalimat ini adalah pengendalian mata, si pengendali mata berarti tadi cakup pasada gitu ya, si sensitivitas sensitivitas mata mengontrol atau mengendalikan elemen kesadaran mata dan dama yang berasosiasi dengannya melalui kondisi pengendalian indria. Nah, di sini berarti pengendalian mata tadi adalah cakup pasada yang majimayuka. Kita sudah belajar sebelumnya, majimayuka itu adalah si uh, cakupasada itu yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama jadi dia rentang hidupnya sama gitu ya dan dia menyebabkan dia mengontrol si cakuk winyana kesadaran mata di sini ada dua yang Ahetuka kusala Wipaka, jadi akibat uh, kesadaran mata yang kusala Wipaka, kemudian satu lagi ahetuca kusala Wipaka, jadi dua kesadaran mata ya dan tujuh faktor mental yang menyertai kesadaran mata itu. Sama halnya kalimat berikutnya, sotindriam, pengendali telinga, berarti di sini adalah sota pasada yang majima yuka, yaitu yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama, mengontrol sota winyana datu ya tam sampai yuta kananca damanam dia mengontrol si sota winyana kesadaran telinga tam sampai yuta kananca damanam berserta dama dama yang bersekutu dengannya artinya di sini adalah si sota winyana ada dua sama ahetuka kusala wipaka dan yang ahetuka akusala wipaka kesadaran telinga yang hasil yang baik dan tidak baik itu ya beserta dengan tujuh faktor mental yang menyertainya indria pacayena pacayo melalui kondisi pengendalian indria <coughs> About the Gahan <coughs> Indriyang the nose faculty. Vachupanna is Gahana Vinyana Dhatuya Tang Sampayutta Dhammana. For nose consciousness element and the phenomena associated with it, Indriya pachya and pachya is a condition as faculty condition. But the nose sensitivity is of medium lifespan which arises together with the first uh, atita barna but pacupaana there are two nose consciousness one is kusala vipaka one is akusala vipaka with uh, seven universal mental factors for the uh, but the next uh, but the Pachya is a jiviti, juha uh, the ton faculty pacupaana juhavinyana dhatuya the four, four uh, but the two, uh, the four-ton consciousness element and the phenomena associated with it. Indriya patchy and is a condition as faculty condition. Now, but the term sensitivity is uh, Pasadena, it is Majjima Ayuka, the medium lifespan, uh, uh, which arises together with the first. Life uh, past life continue. But the two Pachupana, there the two unconscious consciousness, one is Kusalepaka, one is Apusalepaka, with seven universal mental factors. asa, Vedana, Sanya, Chaitana, Ekagrata, Jevitindri, Mansika. About the last one, Ka Indriya. The body faculty is a pachaya. for body element and the uh, phenomena associated with it in is a condition as faculty about the body sensitivity of medium lifepan which arises together with the first uh, past life continuity न से यूव mental प्रජතफविා yeah. uh, uh, with से uh, यूंट sekarang kita lanjut ke yang gana ganindriam. Jadi ganindriam pengendalian hidung sebagai pacayanya sebagai sebab pacayu pananya adalah gana winyana dhatu yatam sampai yuta kananja gamanam. Jadi si pengendali hidung ini pengendalian hidung mengendalikan elemen kesadaran hidung atau gana winyana beserta dhamma yang berasosiasi dengannya artinya bersama dengan faktor mentalnya indria pacayena pacayo melalui kondisi pengendalian indria maka sama di sini yang menjadi pengendalian hidung adalah si ganapasada yang majima yuka atau yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama. Kemudian pacayupananya dia mengontrol siapa? Dia mengontrol dua kesadaran hidung yaitu yang Kusalawipaka dan akusalawipaka beserta dengan tujuh faktor mental yang bersekutu dengan mereka. Sama halnya kita lanjutkan ke kalimat keempat, jiwindriya, pengendali lidah. Pengendalian lidah, jiwa winyana ya tam sampai kanan cak indriya pacayana pacayo jadi pengendalian lidah, mengendalikan kesadaran lidah, dan faktor mental yang bersekutu dengannya melalui kondisi pengendalian indria. Jadi tetap sama, di sini adalah jiwa pasada yang majima yuka yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama mengontrol si pacayupananya adalah dua kesadaran lidah yaitu yang kusalawipaka dan aku beserta dengan tujuh faktor mental yang menyertainya. Kemudian kain kalimat kelima dalam patana ini ya, eh, indra pacaya yaitu pengendalian tubuh indra tubuh kaya ubinana dhatu yatam sampai takanacak mana mengendalikan kesadaran tubuh beserta faktor mental yang menyertainya indria pacena pacayo melalui kondisi pengendalian indria. Jadi tetap sama di sini si pengendalian tubuh ini adalah kaya pasada atau sensitivitas tubuh yang majima yuka yaitu yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama dia mengontrol dua kesadaran tubuh yang ahetuka kusala vipaka dan yang aku salah vipaka beserta dengan tujuh faktor mental yang menyertai uh, kesadaran dari tubuh. Jadi semua sama. Jadi secara total ada lima pengendalian indera yang pure jata yang muncul lebih awal dengan sebagai pacaya sebagai sebab dan pacu panahnya adalah <coughs> di panca winyana, terdiri dari lima kesadaran indera dikali dua aku salah hasil yang aku salah ditambah dengan tujuh faktor mental yang menyertainya. Ah, analysis of the uh, base formation Faculty conditions. Pachya, five physical sense spaces, pasadrupa, of medium lifespan, which arises together with the first past life continuum. Pachyupanna, condition is Dhamma, twice five fold sense consciousness, Dipanchavinna, with seven universal mental factors. Pachyanika, excluded Dhamma, according to that here, remaining 79 consciousness. Uh, Excluding uh, twice fivefold sense consciousness. There are 52 <laughs> associated uh, mental factors, all materiality. Uh, what are the all? Uh, mind born materiality, chitta jarupa. karma born materiality at uh, rebirth linked in, jarupa. born material during life uh, lifetime, pavati kamma

Jadi secara rangkuman menyeluruh dari Watu Purejata Indriya Pacaya, maka kita analisa kondisi ini dari uh, bahasa Indonesianya kondisi landasan pengendalian indera yang muncul lebih awal sebenarnya baca palingnya lebih mudah dimengerti ya oke okay. sebagai pacaya rangkumannya tadi kita kita uh, nanti juga sudah sebutkan yaitu lima pasang berupa atau lima sensitivitas indera atau enam lima landasan dari yang majima yuka ya mereka semua muncul bersama dengan atita bawangga pertama jadi berarti yang cak kau pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, dan kaya pasada. Kemudian dia mengontrol si pacayu panak dhamma, yaitu tentunya tadi dui panca winyana, lima kesadaran indra dikali dua, yaitu hasil yang kusala dan yang hasil yang aku salah. Kemudian dengan tujuh faktor mental yang menyertai masing-masing kesadaran itu tadi Banti ada sebutkan ya yang pascaweda asanya kita sudah tahu pascaweda nasanya cetana ikat kata citi ciwiti meriamana kemudian pacanika, dama-dama yang tidak termasuk dalam pacayu dama itu masuk dari pacanika, kita sudah sering ulang jadi siapa saja yang tidak termasuk dalam pacayu panadama tentunya sisa 79 kesadaran dari 89 jadi 89 kita kurangi dui pancawinya na, ada 10 kan, berarti sisa 79 itu sudah pasti tidak menjadi pacayu panah, kemudian 52 kemungkinan faktor mental yang menyertai 79 kesadaran itu kemudian semua rupa juga tidak termasuk dalam pacayu panak drama jadi semua rupa terdiri dari uh, cita jarupa kemudian uh, materi hasil kesadaran ya, kemudian pati sandi kama jarupa yaitu materi pada momen pati sandi materi hasil kama pada momen pati sandi kemudian pawati kama jarupa atau materi hasil kama di sepanjang kehidupan kemudian asanya sata kama jarupa yaitu materi hasil kama pada makhluk asanya sata kemudian ahara jarupa ataupun materi hasil nutrisi dan kemudian utu jarupa materi hasil temperatur dan yang terakhir adalah materi eksternal atau bahira rupa jadi semua rupa tidak termasuk ke dalam pacayu dama di dalam watu purecata indriya pacaya ya yeah. about rupa jivit indriya physical life faculty but the definition the condition where physical life faculty rupa jivit indriya the condition is state pacaya dhamma related by controlling karma bone materiality that was caused by past karma so as to prolong its life uh, whether the, to bring about uh, success of karma bone materiality although there is no cause for it by present karma is known as physical life faculty condition. At rebirth, patisanti, and during life, pavati, the physical life faculty which is present in every karma-born material group that arises, control that group by its function of maintaining life and the making that group arise in continuous succession. That is why karma born materiality appears to have life and it's said to be life materiality. On the other hand, physical life faculty is not present in mind born, chitta jarupa mind born, nutrient born, and temperature born material. And so they are said to be dead. Uh, Materiality, the bodies of being appear to have life or to be alive because of this power of physical life faculty. Oke. Okay? Sekarang kelompok yang kedua tadi yang tadi waktu puri jata sekarang khusus rupa jiwit indria atau pengendali kehidupan materi atau fisik. Ya definisinya adalah kondisi di mana pengendalian kehidupan materi atau rupa ciwitindria itu sebagai sebab atau pacaya dama dia berhubungan dengan cara mengontrol materi hasil kama yang disebabkan oleh kama lampau untuk dapat memperpanjang kehidupannya atau membuat kelangsungan materi hasil kama hasil kama tersebut secara berturutan, walaupun tidak ada sebab kama saat ini, ini dikenal sebagai kondisi pengendalian kehidupan materi atau rupa jiwitindria. Uh, Bantai, I want to ask this uh, sentence uh, to bring about succession of karma bond materiality. So the rupa jiwi tindria it prolongs its life only at the rupa. Setelah. Uh, Kusula, Kusula Kama. Mm -hmm -hmm. only i mean the rupa lifespan is that 49 the mm -hmm. the sub moment on the tt mm -hmm. so uh, it function only at that life moment right Bante? sorry please <laughs> so uh the lifespan of the rupa is mm -hmm. at, uh in the tt 40 times 49, 49 sub moment yes and then uh, this Rupa jiwitindria control try to prolong its life uh, by that moment, yes. Only, right? Yes, um, yes. So uh, this only uh, only titi, only titi moment. Mm -hmm. Only moment. So yes, the sender mentioned that to bring about succession of kamabon materiality. So the succession, I'm quite confused with the succession because uh, uh, if succession is like going uh, for the next and the next and the next to maintain. Uh, only moment. Okay. Bantai. 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 Jadi saya coba tanya lagi ke Banti karena ini e, ada kalimatnya itu membuat materi hasil itu bertahan kehidupannya itu secara berturutan tetapi di sini adalah khusus untuk selama uh, momen titik bertahan artinya rupa itu kan punya 51 rentang kehidupan 51 momen gitu ya muncul Upadat titik bangga jadi ketika dia titik itu kan 49 momen maka si rupa jiwa tindram itu mempertahankan kehidupan si kamaja rupa ini selama 49 momen uh, ini penjelasan uh, lebih detailnya dari Bente jadi dia ini disebabkan oleh kama masa lampau. Jadi kita lanjutkan pada momen kelahiran kembali dan pada uh, apa ini sepanjang kehidupan Tapawati si rupa jiwit ini ada yang yang berada pada setiap kama jarupa kalapa. Jadi setiap kama jarupa itu kumpulan kama jarupa masing-masing ada rupa jiwit indria si rupa jiwitindra ini mengontrol grup itu dengan fungsinya itu mempertahankan kehidupan dan membuat grup itu bisa terus bertahan. Jadi kalau ini lebih tepatnya kita bilang si grup itu bisa bertahan selama 49 sub momen selama masa titik itu. Jadi itulah mengapa Materi hasil kama atau kama rupa itu bisa tampak hidup dan dikatakan sebagai materialitas yang hidup. Di sisi lain, Rupa tindria itu tidak ada di rupa-rupa yang lain, misalnya di cita-cita rupa, kemudian di arah rupa, ataupun materi hasil nutrisi, dan juga di ujung rupa materi hasil temperatur. Nah, di sini tidak ada rupa tindria, sehingga mereka dikatakan sebagai materialitas yang mati, tidak hidup, jadi tubuh dari makhluk-makhluk itu bisa hidup dan tampak hidup itu karena ada karena adanya kekuatan dari rupa ciwit indria ini. Oke, okay, Bante. Oke. Okay. Uh, analogy, this condition is like the muddy water which control the lotus plant by keeping it fresh and green and so prolonging its life although the seed from which it had grown is Destroy. Perumpamaan lagi kondisi ini seperti air yang berlumpur yang mengontrol tanaman teratai dengan cara menjaganya tetap segar dan hijau sehingga mempertanjang memperpanjang rentang hidupnya walaupun bibit awal kemunculannya telah dihancurkan. Udah nggak ada bibitnya tapi dia udah muncul gitu ya dan si air ini yang mempertahankannya. Uh, why physical life faculty? in indria kontrol. Physical life faculty maintain the other karma born materiality, which arises together uh, with it so that they last for 49 sub mind moments. Understand? No? In the cases of the other type, of course, uh, uh, produce materiality, such as nutriment born materiality. It arises only when the nutriment Poja, is suppose, exist, but the, with karma bone materiality, although the cause karma, does not exist. It goes on existing because physical life faculty maintain it. So nutriment bone, aharaja, temperature bone, utuja and mind bone chittaja materiality. May each be compared to the child with the mother alive the comma born materiality which they maintain by physical life faculty to the motherless child maintained by a uh, wet uh, nurse no? they were the wom uh, a woman who breastfeeds and uh, care of the mother's child this example now Mengapa rupa jiwa indria itu dikatakan mengontrol atau pengendali kehidupan materi? Rupa jiwa indria atau pengendali kehidupan materi itu mempertahankan materi hasil kama atau kama jarupa yang lain yang muncul bersamanya sehingga mereka dapat bertahan selama 49 sub momen kesadaran. Oh, ini tadi sudah disebutkan. Jadi pada kasus di mana materi yang lain jadi kan ada 4 sebab yang lain misalnya seperti ahara jarupa yang disebabkan oleh materi hasil nutrisi gitu ya. Si materi hasil nutrisi ini muncul hanya ketika ada oja. Si sebabnya ada maka dia muncul. Tetapi si kama jarupa atau materi hasil kama ini walaupun si sebab atau kama karena tadi katakan sebabnya itu kama masa lampau sudah nggak ada sebabnya saat ini, tetapi dia tetap bertahan karena adanya rupa jiwi indria yang mempertahankan. Jadi sama kayak tadi ya, bibitnya udah hilang, analogi yang tadi, tetapi airnya ini yang mempertahankan supaya si teratai tetap segar. Jadi sama seperti ini. Jadi, ahara jarupa ataupun materi hasil nutrisi, kemudian utuja, materi hasil temperatur dan juga citaja rupa atau materi hasil pikiran, itu semuanya dapat diibaratkan seperti anak dengan ibu yang masih hidup. Jadi ibunya masih hidup dan uh, mereka muncul karena ada ibunya tadi gitu ya, kayak si oja ada baru muncul ahara jarupa. Tetapi si kama jarupa itu mempertahankan kehidupan fisik Uh, mempertahankan, de, dipertahankan oleh rupa Jiwi Tindriya gitu ya, kamaja rupa dipertahankan oleh rupa Jiwi Tindriya, okay. itu diibaratkan seperti ibu tanpa, anak tanpa ibu yang dipertahankan, dirawat oleh seorang uh, ibu asuh gitu ya, ibu yang menyusuinya. Oke, okay. uh, but the analysis according to the Pace physical faculty condition, rupa Jiwi Tindriya Pace ya,

nine kalapa, no? But uh, pachya sati is a, this is a condition as faculty condition. Now again, the physical life faculty, Rupa the support to the remaining eight or nine materiality Rupa, excluding physical life faculty, because now we know that there are ten group and nine group, no? There are ten group, nine group. රූප ජවිතන්දී ofමෝමල් Groupප කම්මජ රූප කලාපන අවිනෝ බද චකු දසක අක්බද සෝත දසක න දසක ජුහ දසක ආයි දසක ඇ ඉති භාව දස රු භාවදසක හදේවත්දසක ජීවිත නවක . nine kammaja kalapa. Always life faculty condition and support to the uh, nine Kammacha kalapas. This is a Pachupan. And the same way analysis of the physical life faculty conditions, rupa chetendriya, the pacha is a physical life faculty. The pachupana, the remaining eight to nine materiality excluding physical life faculty. In the same come about material groups at the rebirth and during life, come about material at the rebirth linking, come about material during lifetime, come about material of non recipient being, but the pachanika excluded dhamma, the eighty-nine consciousness, fifty-two mental factors, all are the nama dhamma, not include according to that place. remaining materials, other other rupa kalapa, mind bone materiality, nutrient bone materiality, temperature bone materiality, and external materiality. Uh, those are four kalapa also not include here. Okay. Bagaimana analisa menurut Pacayani Desa? Jadi dari pelafalan uh, Patana Pacayani Desa gitu ya kondisi pengendali kehidupan materi tadi udah lima kalimat pertama sekarang kalimat keenam kalimat keenamnya adalah rupa jiwit indriam kata tarupa Indra indria pacayana pacayo pacaya yang di sini adalah rupa jiwit indriam atau pengendali kehidupan materi dia menyokong mempertahankan materi yang dihasilkan jadi kata rupa rupanam jadi di sini adalah amaja rupa gitu ya kata rupa enam indria pacaya pacayu melalui kondisi pengendalian indria. Nah, berarti di sini pacayanya, apakah yang menjadi pacaya? Menjadi pacaya adalah rupa jiwa indria. Kemudian pacayu pananya atau si dama dama akibatnya, apakah yang dipertahankan oleh si rupa jiwa ini? Tentunya sisa rupa yang lain yang bersama dalam satu kelompok dengannya. Jadi kita tahu tadi Bante bertanya apakah masih ingat ada berapa jenis kamaja kalapa. Jadi di sini kita lihat tentunya uh, di bawah ini tadi ya cakup cakup dasaka kalapa itu bersepuluh. Kemudian sota dasaka, gana dasaka, jiwa dasaka, kaya dasaka, semua sama yang iti bawa dasaka sama pembawa dasaka iti bawa untuk yang uh, wanita. Kemudian pembawa untuk yang pria gitu ya. Dan juga ini semua dekat bersepuluh. Kemudian hadaya dasaka kalapa juga bersepuluh. Dan hanya jiwita nawaka kalapa yang bersembilan. Jadi satu kalapa itu ada yang bersepuluh dan ada yang bersembilan. Nah kalau kita bilang yang bersepuluh maka di antara yang 10 itu salah satunya adalah rupa jiwi tindriya Jadi rupa jiwi yang kita tarik sebagai sebab atau pacaya dhamma, maka pacayu panak damanya adalah sisa yang 9. Maka di sini kalimatnya sisa 8 atau 9 materialitas atau rupa kecuali si rupa jiwi tindriya itu sendiri ataupun di pada semua sembilan jenis kamaja rupa kalapa jadi artinya kalau yang tadi bersepuluh berarti kan e, rupa rupa jiwitanya sebab sisanya ada sembilan. Tetapi kalau dia bersembilan, si jiwita nawaka kalapa yang pada yang terakhir ini, maka si sebabnya si rupa jiwitin riam, pacayupananya si akibatnya tentunya sisa delapan yang lain. Nah, mereka semua e, dipertahankan melalui kondisi pengendalian indria sekarang rangkuman analisis dari kondisi analisa dari kondisi pengendali kehidupan materi atau rupa jiwa yang Jadi secara ringkasan kita juga bisa mengerti bahwasannya pacayanya di sini cuma satu ya rupa jiwa pengendali kehidupan materi dia mempertahankan sisa delapan atau sembilan rupa yang berada dalam satu grup dengannya. Jadi di sini mencakup pada Kamaja Rupa itu pada Pati Sandi dan juga Pawati. Ini dibuat lebih detail. Berarti Kamaja Rupa pada momen Pati Sandi. Kemudian pada Pawati Kamajarupa di sepanjang kehidupan, dan satu lagi pada uh, Kamajarupa pada makhluk asalnya sata, ini semua adalah pacayu pana damanya sedangkan pacanika yang tidak termasuk dalam pacayu pana, tentunya semua nama, semua batin, jadi cita dan cetasika ada 89 kesadaran, beserta 52 faktor mental itu Bukan pacayupana dari rupa jiwitin ria karena rupa jiwitin ria hanya mengontrol rupa yang muncul bersama dengannya. Begitu pula pacanika itu mencakup materi-materi yang lain yang bukan kama jarupa. Jadi ada cita jarupa, ahara jarupa utu jarupa, dan bahira rupa atau materi eksternal. Ini semua juga pacanika, atau tidak termasuk dalam pacayupana drama di sini. Oke, Bante.

Jadi tadi kita udah bahas sampai kalimat ke-6, berarti 5 yang pertama itu adalah yang watu purejata, tadi ya indria, kemudian yang enam khusus rupa jiwa indria, pengendali kelompok kehidupan materi. Nah sekarang kelompok yang ketiga, jadi tadi di awal disebutkan tiga kelompok, sekarang kelompok yang ketiga, sahajata indria, pengendalian indria yang muncul bersama. Definisinya adalah kondisi di mana si sebab atau paccaya dama berhubungan dengan cara mengontrol si akibat yaitu akibatnya di sini adalah materialitas uh, dan batin yang muncul bersama dengannya. Ini dikenal sebagai kondisi pengendalian indria yang muncul bersama atau sahajata indria. what uh, the what the faculty ultimate realities of the state uh, concerned is Mental life faculty Nama Jevitindriya Manindriya consciousness faculty uh, Vedana feeling satta, confidence of faith virya effort sati mindfulness ekagatha, one pointness of mind and panya wisdom the following show the what each controls apa yang dikontrol oleh si pengendalian indria tadi kan yang fisik ya sekarang ini ada yang pengendalian indria yang sahajata delapan kebenaran tertinggi atau hakiki pada kondisi kemunculan bersama sahajata indria pengendalian indria yang muncul bersama di sini ya terdiri dari yang pertama adalah nama jiwit indria ini pengendali kehidupan batin yang tadi kan rupa ini yang batin nama cewek indriya kemudian cita tadi banti sebutkan manindria untuk mengontrol kesadaran kemudian yang perasaan atau vedana terus mengontrol keyakinan itu sadha kemudian mengontrol usaha itu wirya mengontrol perhatian penuh atau adalah sati kemudian ekagata mengontrol kemandungan batin dan banyak mengontrol kebijaksanaan jadi berikut ini menunjukkan apa yang dikontrol oleh masing-masing tadi But the mental life faculty, nama Indriya. this controls the life of the four mental aggregates, nama Khanda. Life of the four mental aggregates, in the sense taken here, means their uh, continued rising is cessation. Since mental life faculty is present in every mental group, mentality. Appear to have the life and the state which mental life faculty control are the uh, mentality and materiality that arise together with it. Pengendali kehidupan batin. Jadi ini tadi bagaimana menunjukkan apa yang dikontrol atau dikendalikan. Si nama jiwa tindria ini mengontrol kehidupan dari empat agregat batin atau empat nama kanda. Jadi yang dimasuk dengan kehidupan dari empat agregat batin di sini adalah kemunculan terus-menerus mereka secara berturutan. Oh, bante I would like to ask again here, bante, uh, it is mentioned here that they are continual arising in succession. So uh, the nama jiwitin dia here maintain how long, oh, bante, for their lifespan? One. One. The one sub only 30 moment. Oh also only uh, one mind moment? Actually, actually the they mind. say that the arising also to appear also, no? Mm, to appear. The, the, the three, three moments we have to get. Oh. Three sub mind moment. Mm -hmm. Okay, Bante. Saya lanjut ya. Yang dimaksud dengan kehidupan dari empat agregat batin di sini adalah kemunculan, mempertahankan kemunculan mereka. Di sini, uh, saksisinya maksudnya adalah selama tiga sub momen kesadaran. Jadi untuk kesadaran itu muncul dan bertahan satu kesadaran itu karena di masing-masing kesadaran itu kan namanya terdiri dari empat nama kanda gitu ya. Di dalamnya pasti ada nama Jiwi indria ini, si pengendali kehidupan batin. Nah, dia itu mempertahankan si batin ini satu kesadaran untuk bisa bertahan dari muncul, bertahan, dan padam. Jadi dilanjutkan karena si Pengendali kehidupan batin ini ada pada setiap nama kalapa atau kelompok batin, maka batin itu tampak seperti hidup dan si uh, pengendali kehidupan batin ini mengontrol batin dan juga materialitas yang muncul bersama dengannya. But the consciousness, uh, mind factor, consciousness which is a way of a taken difference object. Controls its associated mental factors. Okay. Mm -hmm. But the feeling, Vedana. There are five state of feeling as faculties which control. Sukindriya, Dukindriya, Somanasindriya, Domanasindriya, Upekindriya. Sukindriya, bodily, pleasure, pleasure faculty. Control the pleasure experienced by the body. Dukindri, bodily pain faculty, control the pain experienced by the body. Somanasindri, uh, mental joy faculty, control the pleasure experienced by the mind. Dhamanasindri, uh, grief faculty, control the grief experienced by the mind. Upekindri, indifference faculty, controls the, the indifference. Uh, neither painful nor pleasant feeling experienced by the mind the respective ultimate realities of these different faculties are feeling vedana present as the bodily present consciousness Sukhina, sukha sahagata kaya feeling present at, at bodily pain consciousness feeling present at 62 mental joy consciousness Feeling present at two, hatred, rooted, uh, consciousness. Feeling present at 55, indifference, consciousness. I think, do you remember? How many Sukha Sahagata Chitta? Only one. How many Dukkha Sahagata Chitta? Only two. Only, only one, sorry, only one. How many somana Sahagata Chitta? They are 62. How many uh, domana Sahagata Chitta? They are two. How many upeka sahagata citta? There are 55. Since they are all feeling, they are taken under the one ultimate reality of feeling. Feeling controls the consciousness and mental factors that arise together with it. Okay. Hmm. Oke. Okay. Kita ulang-ulang sedikit biar, biar nyambung lagi ya. Tadi yang pengendali kehidupan batin, dilanjutkan tadi kesadaran. Kesadaran itu, mengo sekarang kesadaran manindria atau pengendali kesadaran atau batin. Jadi di sini kesadaran yang menyadari objek atau yang mengambil objek yang berbeda, dia mengontrol faktor mental yang berasosiasi dengannya. Kemudian berikutnya, wedana atau perasaan. Ada lima jenis perasaan sebagai pengendali yang mengontrol. Yang pertama adalah sukindria, yaitu dia mengendalikan perasaan rasa menyenangkan pada tubuh, gitu ya mengontrol pengalaman menyenangkan pada tubuh. Kemudian dukindria itu pengendali rasa menyakitkan pada tubuh. Jadi dia mengontrol pengalaman rasa menyakitkan pada tubuh. Kemudian somana sindria ini somana saya mengontrol pengalaman menyenangkan di batin. Yang tadi kan yang tubuh, sekarang di batin. Kemudian domana sindria, domana saat gitu ya mengontrol pengalaman kesedihan pada batin. Dan yang pada batin ada lagi upekindria yaitu mengontrol pengalaman batin yang netral, jadi tidak menyakitkan juga tidak menyenangkan nah, jadi kebenaran hakiki masing-masing dari kebenaran uh, hakiki, hakiki ini adalah terdiri dari, dibagi lagi gitu ya Uh, wedananya dibagi lagi yang pertama adalah suka sahagata kaya winyana yaitu perasaan yang ada pada kesadaran tubuh dengan perasaan menyenangkan, jadi kita tahu ini cuma satu ya, suka sahagata kaya winyana, di ahetuka kakusala wipaka ada ini ketika tubuh kita uh, mendapatkan sensasi menyenangkan. Jadi perasaannya di sini suka sahagata kaya winyanam. Kemudian perasaan e, menyakitkan pada tubuh. Jadi yang duka sahagata kaya winyana. Ini di akhir duka aku salah wipaka ya. Karena ada satu ketika muncul perasaan menyakitkan pada tubuh. Kemudian yang berikutnya untuk tadi yang uh, perasaan menyenangkan, somanasa, kemudian menyakitkan pada ini pada batin ada tiga ya, somanasa, domanasa, dan UPK. Jadi untuk yang somanasa ada 62 uh, kesadaran yang disertai dengan somanasa. Jadi dikatakan somanasa cita, ini uh, ada ditambahkan ya, saya tambahkan di sini Biar teman-teman bisa oh, mengingat kembali Apa-apa saja yang termasuk nasa cita Kemudian Ini ya, empat loba mula Kemudian yang kusala wipaka Somanasa santirana Satu hasitu pada Dua belas maha kusala Artinya empat yang somanasa kan Berarti empat kali tiga dua belas Kusala wipaka kiria Kemudian dua belas rupa wacara Artinya sampai Kejana ke jana ke kalau lima jana itu empat jana yang masih ada sama nasanya itu dikali tiga kusala wipaka kiriya nah yang arupa tidak termasuk karena semuanya UPK gitu ya ditambah 8 e, kali empat jana untuk Lokutara Cita ini di total 62 Somanasa Cita. Kemudian untuk Domanasa itu hanya ada dua pada dua kesadaran yang berakar pada dosa. Kemudian UPK Cita ada 55. Nanti teman-teman bisa baca di materinya ya ada di upload di Google Drive. Jadi karena mereka semua adalah perasaan, maka mereka berada di dalam satu kebenaran hakiki dari perasaan. Jadi perasaan mengontrol kesadaran dan faktor-faktor mental yang muncul bersama dengannya. Oke, okay. about the uh, sadhinder confidence faculty. The co this control the confidence faith in the qualities of the Buddha Dhamma, Sangha, precept and other. But virindriya, Indriya, the control, the effort in the four right efforts, mindfulness faculty, the control, the mindfulness in the four foundation of mindfulness. But the samadindriya, concentration faculty, this control, the concentration is Jhana, and the attainment Samapatti. It is the uh, ultimate reality, Parvatta of the non-pointness of mind. Wisdom faculty, panindri, this control, wisdom, and the uh, realization, realization, of four noble, realization of the Four Noble truth. The above five faculties control the three kind of action performed in thought, word, and deed. For without them, these action cannot be performed. Of this, the confidence, mindfulness, and wisdom faculty control the wholesome action performed and the remaining two the effort and concentration faculty control both the wholesome and unwholesome action uh, for okay yes setelah kelompok yang wedana, sekarang kita lanjutkan ke ...pengendalian keyakinan, sadindriya. Jadi ini mengontrol keyakinan pada kualitas buddha, dhamma, sangga, moralitas, dan sebagainya. Begitu pula kemudian pengendalian usaha atau virindriya. Ini mengontrol usaha dalam empat usaha benar. Kemudian pengendalian perhatian penuh atau satindria Mengontrol perhatian, perhatian penuh pada empat fondasi perhatian penuh atau satipatana. Kemudian samadindriya sama samadhi ya, pengendalian konsentrasi ini mengontrol konsentrasi dalam jana dan pencapaian sama pati. Jadi ini adalah kebenaran hakiki para mata dari kemanunggalan batin atau citekagata. Kemudian yang berikutnya adalah panindria, pengendalian kebijaksanaan ini mengontrol kebijaksanaan dan realisasi dari empat kebenaran mulia. Jadi kelima pengendalian yang baru disebutkan nanti ini ada di, disebut lagi di bawah ya, mengontrol tiga jenis perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan tubuh di mana tanpa mereka maka tindakan-tindakan ini tidak dapat dilakukan. Artinya tadi yang sadda gitu ya dan lain-lain itu tanpa mereka tidak bisa per, perbuatan tubuh itu dilakukan. Jadi di antara lima, si sadda kemudian yang perhatian penuh si satindria dan pengendalian dan kebijaksanaan panindria itu hanya mengontrol tindakan-tindakan baik yang akan dilakukan. Tetapi sisa yang dua yaitu si wiria dan si konsentrasi sama indria tadi, itu bisa mengontrol dua jenis tindakan tindakan bajik atau tindakan yang tidak bajik, jadi ada lima ini yang mengontrol tindakan kita melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan oke okay. about the ananya tanya sami dindriya one is a Indriya, No, I shall know what I did not know faculty this controls the purity of knowledge Wisdom at the moment of stream entry, Sotapati, path consciousness. Anyindriya, higher realization faculty, the no faculty, this control the purity of knowledge, wisdom at the moment of each of the three higher path consciousness and the three lower motion consciousness. Anyindriya, who uh, he who has no faculty. So anyatavindri, anyatavindri, who uh, He who has no faculty. This control the purity of knowledge, wisdom at the moment of Arahatta, Foshan, consciousness. The wisdom faculty and the three supermundane faculties given above one come under the ultimate reality of wisdom. Okay. Kemudian pengendalian yang berikut adalah khusus untuk lokutara cita. Di sini adalah anyana tanya. Wah susah ya tanya saat. mitindi. Ananya tanya sami tindri. Ananya tanya sami tindri. Ananya tanya sami tindri, sa tindri. Oke. Okay. Yes right. Good. <laughs> e, e, pengendalian untuk mengetahui yang tidak diketahui, jadi ini agak membingungkan kalimatnya, tapi nggak usah pusing, langsung aja ini mengontrol kemudian pengetahuan kebijaksanaan pada momen jalan, jadi sota patimaga cita, kemudian angin bria, ini pengendalian untuk realisasi yang lebih tinggi, jadi sini yang mengetahui gitu ya, di sini. Termasuk adalah mengontrol kemurnian pengetahuan atau kebijaksanaan pada setiap momen kesadaran jalan yang lebih tinggi. Artinya tadi kan sotapati maga, berarti di sini hanya yang sakadagami, anagami, dan arahata maga. Dan tiga kesadaran buah yang lebih rendah, berarti sotapati pala, sakadagami pala, dan anagami pala. Kemudian yang berikutnya pengendalian yang telah mengetahui anyata windriya Ini mengontrol kemurnian pengetahuan atau kebijaksanaan pada momen arahata pala atau buah arahata Jadi pengendalian kebijaksanaan dan tiga pengendalian indria adi dunia, dunia yang lebih tinggi yang disebutkan di atas termasuk dalam kebenaran hakiki dari panya atau kebijaksanaan. Okay. <coughs> analyze according to the niddhis, faculty conditionsසාජ ඉ්‍ර அரோன இந்த the material mental faculties සපයුத்தකාண தමාம் சட்ட රூප the phenomena associated with it and the materialality that originated from it. इ්‍ර faculty Now, mental faculty नाම इंद්‍ර ව नाම ජීවි ඉंद්‍රිය චත වේදන සවිිය සති ब हमම इस ब्र meaning If you, uh, uh, the same way, the analyze of the coordination faculty conditions, Sahajat Indri Pachya, there are eight factors of mental faculty already mentioned. There are Pachupana, there are 89 Chitta, 52 cetasika, and Chitta Jurupan, Patisanti Kama -jurupa. What is the Pachanika? There, but the excluded Dhamma, uh, Kama born materiality during lifetime, nutriment born materiality.

Can produce uh, uh the This way, if you want to get the detail, you have to uh, go through inside. But chitta is okay, understand. No? Chitta is a uh, Patya pachupana, 52 mental factors, mind, bone, material, same way, uh, partisan the Kamajrupa. But the Vedana also, one by one, but the sadha virya, sati. you have to follow one by one. This is a good 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 for you to get the more details. Oke. Sekarang analisis analisa menurut Pacaya Desa. Ini berarti yang kita lafalkan. tadi sudah enam kalimat ya. Sekarang kita masuk ke kelompok sahajata indria Pacaya. Ini kalimat berikutnya. Arupino indria sebagai sebab kemudian sampai yutakan nam damanan tam Nanjak rupa nam sebagai akibat pacayu pana dan pacaya satinya indria pacayana pacayo. Jadi ketika kita melafalkan ini kita sudah mengerti di sini arupino indria artinya adalah pengendali indria batin itu ada di sini disebutkan delapan faktor nama indria. Kemudian dia eh, mengendalikan fenomena dhamma yang berasosiasi dengannya beserta juga materi yang dihasilkannya bagi si cita jarupanya. Termasuk di sini nanti kama jarupa ya. Dan kemudian pacaya sati melalui kondisi pengendalian indria. Jadi kita lihat di sini yang berfungsi sebagai pacaya atau sebabnya adalah delapan faktor dari pengendalian batin atau nama indria yang terdiri dari uh, daya hidup batin atau nama Tendria Kemudian tadi ini sudah disebutkan ya cita, kesadaran, wedana, perasaan, sadha, keyakinan, wiria, usaha, sati, perhatian penuh ke ekagata kemanukalan batin dan panya. Jadi ini sebagai sebab dia mengontrol mengendalikan 89 kesadaran. Kemudian dengan kemungkinan 52 faktor mental beserta materi yang dihasilkan oleh kesadaran-kesadaran itu. Jadi materi hasil kamanya dan juga pada patisandi kama jarupa. Ini sebagai pacayu anak damanya. Kemudian kita lihat ke berikutnya analisa dari kondisi pengendalian indria yang sahajata ini yang muncul bersama. Nah, pacayanya tadi sama, tadi delapan faktor pengendalian mental, nama indria, sama seperti yang sebelumnya ya. Kemudian pacayu panadamanya kemungkinannya ada 89 kesadaran. Kemudian beserta 52 kemungkinan faktor mental. Nah, juga cita jarupanya materi yang dihasilkan oleh masing-masing kesadaran itu dan juga pati sandi kama jarupa yaitu eh, materi hasil kama pada momen pati sandi sedangkan pacanikanya yang tidak termasuk dalam pacayupanadama dama di sini di sahajata indriya pacaya sudah pasti uh, yang tidak termasuk di pacayupana berarti si pawati kamajarupa jadi kamajarupa di sepanjang kehidupan itu tidak dikontrol oleh pengendal dan indriya batin kemudian ahala jarupa juga tidak utu jarupa juga tidak asanya sata kamajarupa juga tidak dan juga bahira rupa atau materi eksternal juga tidak termasuk jadi di sini tadi Bante mengatakan, hmm, jika anda ingin mengetahui lebih detail akan lebih bagus jika anda bisa mempelajari satu-satu, misalnya di sini kita lihat e, nama atau batin ya, di sini sebagai pacayanya itu adalah nama Jiwitindria kemudian pacar Yupananya tadi ada 89 kesadaran tambah 52 faktor mentalnya. Kemudian untuk cita jarupanya jadi ada berapa jenis cita yang muncul di landasan jantung. Jadi kita juga uh, bisa mempelajari lebih detail yang mana-mana saja. Kemudian di pati sandinya jenis pati sandi rupa yang mana? Jadi kita juga bisa pelajari lebih detail. Begitu juga dengan yang di berikut tadi ya. dicita, wedana wiryasati, ekagata dan panya. Jadi pelajari satu demi satu akan baik bagi kita semua. Oke, okay. uh, I think the the rest part we can explain next time uh, together with Jannah Pachya. Uh, mm -hmm. And uh, actually this the Uh, now la last paragraph, last last table. No, but well, we already explained now. Uh, better uh, who skin pull the Abhidhamma, uh, better write down write down by yourself, what uh, the pacha and pachopana separately according to the eight factors of mental faculty. Okay, this is one of the homework. First time, it was new year work. Hmm? Uh, uh, because anyway the next time also we can discuss a little bit more detail about that uh, then the uh, this is a good for, good to know for us okay uh, so uh, I think the today I want to say one thing for the all of the group <clears throat> uh, sadhu thank you very much uh, all of the Indonesian group uh support us uh, to build up our new monastery especially the meditation hall now actually already started but these days the uh, workers eat the holidays maybe after a few days they are coming to start again uh, later i can share the photos also but the meditation hall anyway uh, i want to say one more thing uh, now in our new place there are 10 uh, or eight bhikkhus and two samaneras stay here now uh, because there are now eight bhikkhus uh, and two samaneras. Uh, first of january, i start to uh, teach Abhidhamma for the sri lankan group. The, the ten, uh, all other uh, who resident monk here, they are always participating. Uh, starting dhammasangani. Uh, dhammasangani, but the, the, the test book. Uh, so the actually the thank you very much to supporting to uh, developing the uh, uh, in our monastery and the support the for the sasana. Maybe the after uh, finish the meditation hall, uh, maybe we are planning. Maybe after one month or maybe uh, two months I don't know. But anyway, uh, after finish the meditation hall, we are going to start the the meditation retreat, especially for the big course first. Maybe uh, one day or two days first. After that, we are going to conduct the meditation retreat for the lay yogis also. Especially uh, after Vesak, after Vesak, we are going to do every weekend for the uh, lay people meditation retreat. So the uh, when you are coming to Sri Lanka, then you also can meditate and can stay here. Especially the uh, they have the place for the men. But uh, we are planning to build up to some uh, place for the female loss in future. Yeah. Uh, sadhu Sadhu will come to Sri Lanka so one day Joseph can come to here to stay and uh, practice Dhamma. Sadhu, sadhu Sadhu Sadhu. May all of you be healthy. May all of you be well and happy. May all of you be free from all suffering and attain nibbana. Soon. Sadhu Sadhu Sadhu. What to translate? Yes, Banti. Okay. <laughs> jadi uh, untuk hari ini nanti hanya menjelaskan sampai di sini untuk materi berikutnya nanti akan dilanjutkan uh, di Sabtu depan bersama dengan lanjutan dari Jana Pacayo. karena setelah India itu masuk ke Jana Pacaya kemudian Banti mengatakan ada tugas dari uh, PR ini ya bahwasanya kita bagi yang mengerti Abidama lebih sudah lebih mengerti abidama Nanti bisa masing-masing dari Nama Dewi Tindria ini uh, Dari tadi 8 faktor pengendalian mental ini Kita Definisikan mana yang percaya Mana yang damanya Jadi ini adalah tugas tahun baru <laughs> New Year Jadi nanti di kesempatan berikutnya uh, Bante akan membahas Lebih detail karena akan baik bagi kita Untuk mempelajari ini Kemudian Bante ingin juga uh, Hari ini ingin menambahkan mengatakan sadu-sadu sangat berterima kasih kepada semua uh, supporter dari Indonesia, semua umat Indonesia yang telah membantu berdana pembangunan uh, monastery di Sri Lanka, tempat saya tinggal. Khususnya kita membantu kemarin yang untuk dapur, sekarang yang berikutnya adalah meditation hall. Jadi dananya sudah terkumpul dan sudah kita serahkan kemarin ke Kapia Bante. Nah, sudah pembangunan sudah dimulai, sekarang sedang libur, beberapa hari kemudian nanti tukangnya akan datang melanjutkan lagi. Nanti setelah dilanjutkan, Bante akan berbagi kepada kita foto-foto update-nya. Jadi sekarang di tempat yang baru ini, Bante sudah ada 8 biku dan 2 sama nera. Jadi mulai Januari, tanggal 1 Januari tahun ini, Bante sudah mulai mengajarkan abidama kepada Grup silangka terutama Biku yang tinggal di monastery Bante. Mereka sudah pasti ikut. Jadi Bante akan mulai mengajar Dhamma Sangani. Nah jadi Bante kembali mengatakan sangat berterima kasih kepada umat di Indonesia yang telah membantu untuk membangun monastery dan juga telah menyokong sasana. Nanti setelah Dhamma Hall-nya selesai, jadi mungkin satu atau dua bulan ke depan gitu ya meditasi hallnya jika selesai langsung akan dimulai retreat meditasi. Jadi dimulai dengan retreat diku terlebih dahulu beberapa hari nanti juga dikondisikan untuk retret untuk perumah tangga para yogi. Jadi khususnya nanti setelah wesak maka setiap uh, akhir minggu gitu ya setiap weekend itu tetap diadakan retret untuk rumah tangga sadu banget jadi Bante ingin menyampaikan menyampaikan bahwasanya yang kita support ini akan dimaksimalkan manfaatnya gitu ya jadi Bante mengatakan uh, nanti kalau datang ke Sri Lanka siapa yang datang ke Sri Lanka bisa datang ke monastery tempat Bante tinggal untuk bermeditasi sudah ada kuti untuk pria yang untuk wanita nanti akan dibangun uh, berikutnya gitu ya. Jadi sadu-sadu-sadu, selamat -sadu -sadu, uh, datang ke Sri Lanka sup -sup, Anda boleh datang untuk uh, berdiam dan berlatih dhamma di tempat uh, Monastery Bante Kemudian Bante juga mengatakan semoga kita semua selalu sehat, bahagia dan uh, sehat dan bahagia ya Dan dapat, dapat berlatih untuk dapat merealisasi Nibbana secepatnya Sadu-sadu-sadu Happy to hear it Bante mungkin sada merits, Oke okay, So if there is any question, will be on the next. Yes. Oke. Okay. Oke okay, Jadi jika ada pertanyaan, boleh dititip ya, boleh di nanti setelah ini disampaikan atau di chat terserah teman-teman. Nah, kita akan tanyakan di Sabtu depan. Di Sabtu depan juga bisa langsung bertanya. Sekarang uh, sharing merit. Uh, share screen. Okay. Repeat after me. Itta ammehi Eta weta seambehi. Sambetang punya sampedang. Sambetang punya sampedang. Sabi dewa anu modantu. Sabi anumodantu anu modantu. Sabi buta anu anumodantu buta anu modantu. Sabi sata anumodantu sabba sampati sidhiya sabba sampati sidhiya idam me nyati hotu idam me nyati hotu sukita hontu nyatayo sukita hontu tayo. idam me nyati hotu idam me nyati hotu sukita hontu nyatayo sukita hontu tayo. Idam me nyatinang ho tu, idam me nyatinang ho tu, sukita hontu nyata yo, sukita hontu nyatayo, idam me punyang, idam me punyang, asewak kaya, asewak kaya, bahang ho tu, bahang ho tu, idam me punyang, idam me punyang, ni nibana sa pacayo pacayo hotu hotu mama punya bhagang mama punya bhagang sabba satana sabba satana bhajemi Bha mi, te sabbe te sabbe me samang me samang punya bhagang Punya bagang, labah hantu, Buddha senang, cirang, tidak budhe Buddha senang, cirang, tithe, budhe senang, cirang, tithe, cirang, tidak บทภาษาสนามจิรันติธาตุสาธุสาธุสาธุ